semuanya, kembali lagi di channel Catur Warga Komputer. Nah, di weekend kali ini aku bakal unboxing Asus ROG Zephyrus G14. Asus ROG Zephyrus G14 dinamis dan siap bepergian. Sebelum kita buka boxnya dan melihat apa yang kalian dapatkan, kalian subscribe dulu dan follow Instagram @caturwargakomputer untuk mendapatkan info terupdate mengenai laptop dan stok terbaru dari kita. Nah, yang pertama kalian dapetin yaitu ada softcase-nya. Ada tulisannya juga, The Choice of Champions. Nah, jadi di dalam box yang tadi itu kita dapat box yang ini. Kita lihat tampilannya, di depan ada logo ROG sama dot matrix warna hologram. Ada juga tulisan ROG Zephyrus. Terus di samping kiri dan kanannya kosong ya. Dan di atasnya ada logonya lagi dan tulisan ROG Zephyrus. Dan di belakang ada peringatan tentang penggunaan laptop ini. Dan di sini ada spek singkat dari laptop ROG ini. Oke, langsung aja kita buka box yang kedua. Apa aja yang bakal kalian dapetin? Wow. Yang pertama laptopnya, terus di sini bagus banget ya guys, boxnya bahan premium gitu. Ada buku panduan dan juga kartu garansi. Selanjutnya yang bakal kalian dapatkan yaitu kabel power dan power adapter. Wah, kalian dapetin dua charger. Nah, ini kabel power dan ini power adapternya. Dia lebih besar dari yang tadi. Keren banget kan bisa dapet dua charger. Kapan lagi? Nah, jadi itu aja yang bakal kalian dapetin. Nah, sekarang kita lihat tampilan dari laptop ini dan kita lihat beberapa fiturnya. Yang pertama, kita lihat dulu dari desain covernya. Laptop ini sudah ditata dengan warna abu-abu gerhana metalik dengan desain dot matrix yang terdapat pada bagian cover laptop ini. Kalian bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat ada port apa aja yang tersedia di laptop ini. Mulai dari sebelah kanan laptop, di sini ada ventilasi udara, ada port power, port HDMI, port Type-C, dan port audio jack. Di sebelah kiri laptop ada fitur security lock, terus ada ventilasi udara juga dan dua port USB dan yang terakhir port Type-C. Dan di sini terdapat dua speaker Dolby Atmos di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalian bisa lihat. Oke, langsung aja kita lihat tampilan keseluruhan dari laptop ini. Guys, itulah dia tampilan dan beberapa fitur yang terdapat di laptop Asus ROG ini. Yang terbilang laptop gaming yang paling berbeda dari Asus ROG lainnya. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian, para gamers yang mencari laptop gaming. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Thanks for watching and see you!